Karena jin kan kalau mau menggoyahkan, kalau gagal membuatmu menjadi jahat, maka dia akan membuatmu seakan-akan baik, kadang-kadang gitu kan. Sama. Oh, itu jin tuh. Iya. Apa namanya, setan tentunya ya. Ketika setan Iblis, gagal ya, membuatmu jadi orang jahat, maka dia akan membuatmu seakan-akan jadi orang baik. Jadi jin ini tupoksinya menurut saya ada dua. Oke, pertama. Tupoksinya adalah menggoyahkan kita. Di sisi lain dia juga akan menguatkan kita. Ah, iya. Ya. Oke, Mas, ini balik ke spooking ya, terakhir okay. Nih. Terakhir nih. Tadi kan pengalaman Mas Bams nih. Oke. Okay. First time lihat hal yang langsung solid. Terus kontak komunikasi ya. Iya. Sampai enggak komunikasi dua arah sih. Iya, enggak sih. Dia enggak respon aku kan. Checking aja yeah. Kan. Iya, checking aja jadi searah ya. Yeah. Checking sampai rechecking lagi. Iya. Yeah. Terus ternyata beneran itu. Iya. Iya kan. Nah, itu kan hal yang cukup shocking ya. Betul. In that time ya kan. Iya. Nah, makin sini-sini kira-kira yang ada enggak atau lebih shocking lagi atau biasa aja atau hal lain mungkin kayak poltergeist ya, kayak benda jatuh atau kayak apa gerak kayak gitu. So, saya pernah Mas sekali itu di lantai 3 itu. Itu saya lagi mau sholat ke belakang tuh dong ya kan, ke WC. Kemudian lewat ruang-ruang kelas kan gelap tuh, gelap ruang-ruang kelas. Kemudian besok lewat tuh candle pintu itu. Gitu. Wah, udah gerak-gerakin gitu ya. Mantap tuh. Aku lari dong. Tapi oh enggak, sorry. Aku enggak lari, aku kaget kan. Karena gue emosi tuh, saya tuh kan takut kan emosi. Aku pukul pintunya. Duar aku lari. Pak Satam tahu kan, aku teriak-teriak kan. Datang, "Mas, kenapa, Mas?" kayak. Bapak-bapak, anu iseng gitu. Itu tuh sekali. Nah, kalau Mas Bapak apa nih kira-kira? Kalau kejadian kayak gitu artinya yang lebih mungkin ketika kamu bilang spooky things lebih itu lebih mengerikan lagi dari yang aku lihat. Iya, adakah? Alhamdulillah nggak ada yang selebih mengerikan itu. Ya kalau yang masalah-masalah bisa dikatakan merasakan ya sekali mungkin ada lah. Namanya tempat kan nggak mungkin dong. Kita kan selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang lain. Dan kalau berdampingan dengan jin dan sebagainya, dan aku pun yakin itu pun jin sebenarnya. Artinya aku adalah salah satu golongan orang yang gak percaya sama arwah penasaran. Oh iya. Arwah penasaran itu menurut saya gak ada, itu memang jin korin yang tujuannya adalah jin korin kan tentu kenapa ada arwah penasaran sifatnya mirip betul seperti orang yang meninggal. Ya karena orang itu, setiap orang pasti punya jin korin kan hidup dari kita lahir sampai sekarang. Anda aja baru kenal sama saya bisa copy paste kepribadian saya misal. Oh, iya. Apalagi yang jin yang dari lahir gitu kan, tahu make betul apa yang kita lakukan dan sebagainya. Ya pas yang namanya jin kan udah dijanjikan sama Allah tuh gak akan mati sebelum kiamat. Ya kan, kalau salah mohon dikoreksi. Tapi setahu saya ya itulah jin korin itu. Nah, mungkin yang mbak-mbak tadi pun jin korin yang mungkin atau apapun lah jin apalah gitu. Ya, yang menyerupai sih mbak-mbak ini yang ya. Yang ingin ganggu keimananku. Tujuannya jin kan mengganggu iman. Ganggu ya. Mengganggu kepercayaan kita. Okay. Ya. Artinya, itu jobdesknya jin ya? Iya, jobdesknya jin. Okay. Jadi memang seperti itulah tugasnya. Nah, ketika aku merasa takut berarti kan aku sudah percaya dalam bahwa sadarku ada sesuatu yang lebih menakutkan dari Allah dong. Itu yang tujuannya jin tercapai. Oh, iya. Di visi aku, mereka, ya? Visi mereka. Makanya ketika ada kayak sepukiding-sepukiding, ya bagiku hal yang wajar, monggo itu memang jobdeskmu. Jobdeskku untuk membuat takut aku. Menggoyahkan juga. Ya, aku menghargai sebagai sesama karyawan. Anda karyawannya jin, saya karyawannya manusia. Kita punya jobdesk masing-masing dong, gitu kan. Nah, jobdesk Anda adalah mengganggu saya. Ya sudah dong, monggo. Ya, kalau memang ada yang mungkin kayak contohnya yang aku ceritakan di awal tadi, merasa ada orang, nggak ada orang, terus ngerasa ada suara ketikan tapi nggak ada suara nggak ada orangnya dan sebagainya. Ini awal ruangnya awalnya ruang LPPM. Iya, LPPM ya. Waktu itu masih horor juga di sini. Dulu aku cerita Mas Januar, ini ruangannya Pak Kuat kalau nggak salah. Mas Januar ngira ada Pak Kuat, ternyata nggak ada Pak Kuat. Pak Kuat lagi cuti, tapi Mas Januar ngiranya ada Pak Kuat di sini. Oh iya benar, aku ya. Pernah dengar tuh. Benar. Iya, Mas Januar kan posisi ini putri. Mas Januar tuh di mana? Saya lupa pokoknya. Ini ruangnya Pak Kuat, pokoknya ini ruangnya Pak Kuat di sini. Pojok kan? Iya. Pak Kuat waktu itu jadi sekretarisnya kan.
Mas Januar belum jadi sekretarisnya. Seingatku gitu, ngiranya ada Pak Kuat, ternyata Pak Kuat ada itu cuti. Nah, terus siapa di sini? Nah, mungkin seperti itu. Terus mungkin pas ini juga aku masih jadi waktu itu masih asisten. Aku masih asisten mungkin enggak tahu, mungkin semangat lombanya mahasiswa sekarang sama mahasiswa dulu beda. Dulu kita sebelum lomba itu apalagi dari asisten ya. Sering lomba itu kita semangat pasti. Kenapa semangat? Itulah kesemangatnya jalan-jalan dibayarin oleh kampus. Lomba bayarin kampus keluar daerah ya. Iya, menang kalah bodo amat gitu kan. Jalan-jalan gitu kan. Jadi enggak tahu kalau sekarang enggak semangat-semangat mahasiswa ikut lomba dan sebagainya. Gitu ya? Banyak beberapa orang dulu semangat. Hampir semua anggota forum asisten pasti daftar lomba. Pasti. Setiap lomba ya? Iya. Itu kan waktu itu aku ingat betul tuh, aku nginep di ruang asisten, aku waktu itu sudah di pengurus, jadi udah punya kunci. Aku sama Herun, sama Supal, satu lagi siapa itu, kan bikin aplikasi waktu itu. Aplikasi yang waktu itu masih sesuatu teknologi yang baru. Disitulah kita lembur dan sebagainya, bikin. Aku tidur di ruang asisten, dengarlah suara orang jalan di tangga. Ini malam nih berarti malam ya? Malam dong. Sekitar jam berapa tuh? Ya jam 11-an lah. Jam 11 ya. Pas apa mungkin kita udah tahu di situ ada kita. Udah ngerti ya? Nggak mungkin aku nakutin kita lah gitu kan. Tiat banget pak. Ya, nah. Caper banget terus. Malam-malam aku sama Irwin ini dengar suara orang naik tangga, tapi bukan orang. Kayaknya niat banget bikin suara gaduh banget. Jeblua. Bukan orang? Oh, kayak bukan orang? Iya, kayak bukan orang. Nah, kan artinya kalau orang jalan normal dong. Eh, dia kayaknya yang bener-bener ngodain kita. Gudak. Keras itu. Naik tangga, lantai tiga kali itu kan. Depan rumah asisten kan, rumah asisten itu loh. Nah, keras dong itu kan. Caper ya? Iya, aku sih mungkin, nggak mungkin Pak Sapam se... Siapa annoying itu ya? Iya, artinya nggak mungkin segabut itu. Iya, gabut banget sih gitu kan. Artinya, itu yang kayak mungkin kamu pikir gitu kan, polregis-polregis gitu. Artinya, ya aku semenjak kejadian-kejadian itu, ya tadi aku memahami. Kita punya jobdesk masing-masing. Anda jobdesknya adalah jin, jobdesknya adalah menggoyahkan saya. Dan saya pun sebagai objek Anda, silahkan. Anda eksploitasi saya untuk menakut-nakuti, gitu kan misalnya. Tapi saya nggak sombong untuk menakuti. Enggak, saya pun sebagai orang manusia biasa pun takut, gitu kan. Cuman saya punya keyakinan, Anda pun memang jobdesknya itu menggoyahkan saya. Ya sudah, saya masih punya sesuatu yang atau zat yang lebih berkuasa dari Anda. Gitu. Ketika saya takut dengan Anda, berarti saya menyalahi hukum yang mengatakan hukum yang, apa namanya, kamu tidak boleh takut selain Allah. Allah. Nah, itu tujuannya dia kan. Iya. Nah, makanya ya sudahlah bagiku kalau boro-boro itu hal yang biasa gitu bagiku. Ya sudah. Kayak misalnya aku di kos dulu kan, kalau aku masih bang sama Bang Amin, sekarang aku sendirian di kos kan. Jadi sempat bareng. Sempat bareng satu kos kan. Sekarang kan Bang Amin karena ngontrak ya. Aku di kos sendirian gitu kan. Ya udah, jadi di kos pun suasana horor ya hal yang wajar gitu. Tapi ada sempat ada kejadian gitu. Kalau pas istriku ada, jadi ember bisa BCR, ember. Jadi dia merasa ember di sini pindah pas dia. Dia masuk lagi ya gitu, ember geser di mana. Ya yang dia itu istriku yang merasakan itu kan. Nah, kalau aku sendiri mungkin cuma merasa ada seseorang yang melihat aku, tapi merasa diawasin ya, merasa diawasin betul. Jadi tempatku cuci piring itu kan belakangnya itu kamar kosong, ada jendelanya gitu kan. Kalau cuci piring kan lampu tuh masih mati semua, yang nyala itu kamar kosku doang kan. Karena yang pegang kunci kan tuh bapak kosnya, nggak mungkin nyalain masuk, nyalain keluar, matiin lagi kan. Iseng banget ya. Jadi kamar, tiga kamar itu pasti kosong, gak ada cuci piring dan sebagainya. Kan ngadep persis jendela nih gitu kan. Kayak merasa ada yang melihat aku dan sebagainya gitu kan. Ya, di jendela? Di jendela atau ngerasanya aku gitu kan. Entah karena aku bernegatif thinking atau apa. Ya, kemudian. Belum paham. Nah, tapi aku kadang-kadang mencoba memberanikan, melihat ini ternyata gak ada. Gak ada. Artinya, ya mungkin yang dia mungkin melihat aku, melihat aku dan sebagainya. Ya sudah, itu memang aku nggak bisa lihat kamu, ya memang seperti dah manusia. Tapi kamu bisa laku, ya mau silahkan. Tapi kalau aku nggak ganggu kamu, ya jangan ganggu aku juga gitu. Misal, aku prinsipnya gitu kan. Di kos, ya udah aku anggap kalaupun ada kejadian-kejadian kayak misal suara ketukan dan di tembok dan sebagainya, itu hal bagi gue yang wajar lah gitu kan. Kamar kosong nggak ada ketukan, siapa yang ngetuk paling masalah gitu kan. Sebab kan kamarnya kosong, tiga kamar kosong semua.
Nah kalau itu kadang-kadang kan ada yang gini, siapa berarti yang ngetuk kan? Nah, kan kosong ya? Kosong, ya bagiku ya sudah itu job desk pula untuk menggoyahkan aku itu. Tapi nggak mikir itu apa gitu? Ya jelas pertama mikir ya ada, mungkin itu demit ya, tapi ya sudahlah, ketukanmu itu nggak akan ganggu aku gitu. Ya, gitu kucing nggak mungkin ya? Eh, kucing nggak mungkin masuk kamar, ya, kan? Okay. Gitu kan? Nggak mungkin masuk kamar. Masa iya dia kok berkopi yang tuk-tuk-tuk gitu kan? Nah ya itulah. Di kalau bisa dikatakan kamu poltergeist dan sebagainya, ya aku merasakan, cuma nggak se ekstrim yang aku lihat itu gitu. Dan aku nggak berharap lagi dan itu paling ekstrim yang pertama itu ya berarti mas? Iya, yang bikin aku shock ya itu karena aku bikin shock itulah aku jadi inget detailnya gitu kan. Sampai sekarang udah jadi dosen nih, ya kan udah nggak ada. Makanya aku bilang aku mencoba rekonstruksi ulang karena aku kejadian itu 7 tahun yang lalu, apakah ada lagi gitu? Karena nggak ada. Tapi ini ya mas, kenapa itu menjadi hal yang ekstrim banget gitu? Dan itu cuma terjadi saat itu gitu? Ya karena kalau ya? Ekstrim, karena aku baru pertama, sesuatu yang pertama pasti akan jadi sesuatu yang ekstrim. Kayak ini nggak sih, kayak introduce lah ya, perkenalan gitu kali ya mungkin. Mungkin ya, mungkin lebih ya. Bagi dia, perkenalan bagiku mungkin. Iya. Versi dia gitu. Versi dia kan. Tapi kan ini sekarang udah nggak pernah yang separah itu kan. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kan. Gak ada. Sampai sekarang nggak ada. Iya, sampai dia effort loh mas sebetulnya tuh. Dia taking form ya kan, solid. Iya, katanya kan, aku nggak tahu nih, aku kan lihat di YouTube itu kadang-kadang kan, kalau sosok jin itu mau, bisa dikatakan dimensinya jin itu lebih tinggi dari kita dimensinya. Kalau bisa dikatakan, misal dikatakan gini, kita makhluk 3 dimensi, kita nih, kita bisa melihat objek yang 2 dimensi. Betul. Objek 2 dimensi bisa melihat objek yang 1 dimensi. Nah, kita tidak bisa dilihat oleh jin, berarti jin posisinya dimensi di atas yang kita. Di atasnya, 4 dimensi berarti. Katakanlah misal begitu. Nah, kalau suatu objek ini menurut fisika kalau nggak salah itu turun ke dimensinya yang lebih bawah, dia akan katanya membutuhkan effort yang tinggi ataupun merasa kesakitan, katanya sih gitu. Oke. Okay. Nah, berarti ketika dia mewujudkan dirinya sebagai itu, berarti dia ada effort dong. Artinya enggak gabut dong gitu kan, dia ada effort kan. Jadi kan tujuannya memang ada ya, gitu. Ya. Tujuannya tujuan. Ada. Enggak cuma aku lagi iseng pengen menambahkan. Oh, enggak mungkin. Kalau dia butuh tenaga kan, butuh. Katakanlah kamu lari. Kalau lari cuma lari doang nggak mungkin, karena begitu. Kecuali kamu, karena anak lari segabut mungkin ada tujuannya. Kalau nggak olahraga, ya pasti memang untuk diet atau mengejar sesuatu. Nggak mungkin aku pengen lari karena gabut. Aku lagi nggak ada, karena nggak mungkin lari gitu kan. Pasti yang sesuatu yang capek itu pasti dilakukan ketika ada tujuannya. Iya. Ya karena apapun, ada apapun yang membuat capek dilakukan masih ada tujuannya. Gitu. Belajar membuat capek. Nggak mungkin nggak ada tujuannya. Aku kalau lagi gabut belajar aja gitu kan. Nggak mungkin kamu sedang belajar pasti ingin menambah knowledge-mu gitu. Nggak mungkin kamu lagi gabut doang gitu. Atau kamu lagi pengen ujian. Kayak aku tadi baru belajar ya karena aku lagi pengen ujian gitu misalnya. Pasti ada usaha. Nah jin pun seperti itu kayaknya. Dia pasti ada usaha. Ya sebetulnya tadi menakut-nakutnya aku. Makanya mungkin jenengan kalau pengalaman kayak tadi itu lagi, ya tadi mungkin pesenin aja. Ya itu memang jobless mereka gitu. Ya sudah, nikmatin aja jobless-nya mereka gitu. Iya. Untuk menghormati sesama karyawan ya sudah kita lakukan peran kita masing-masing gitu kan. Ya oke okay, aku scary sama kamu deh gitu. Ya udah gitu. Udah sih ya. Iya kita enggak usah terlalu karena misal aku jadi tunduk banget sama kamu, harus ngasih dupa dan sebagainya. Enggak ya udah kamu seperti itu ya sudah silahkan di situ. Kita hidup berdampingan ya monggo silahkan. Tapi aku enggak akan tergoyahkan sama kamu. Di prinsip itu segitu sih. Tapi dia pernah ini ya, enggak pernah maksudnya dia kerap menampakkan iseng gitu, berarti itu emang niatnya dia kan ya? Kalau tapi, kerap, yang mana dulu kasusku atau yang mana dulu nih? Ya kalau misalnya ada gitu, kalau mereka ada, lagi pengen nongolin diri gitu. Karena ini semacam kayak modus kriminal. Oke. Selama ini, Anda berhasil melakukan modus kriminal, maka dia melakukan berkali-kali. Katakanlah Anda berhasil mencuri sesuatu dengan cara sesuatu, maka ada kemungkinan akan melakukan yang sama. I see. Berarti dia merasa berhasil ya? Masa berhasil, udah pakai motif yang sama. Iya. Coba aja. Satu, kadang-kadang awalnya berhasil ditakutin satu kampung. Wah ada pocong, gitu kan. Sekarang kompakan satu kampung gak takut pocong. Oh yakin, itu hilang. Oh iya. Kita balik ya? Iya. Oh iya. Itu kan semacam, ya sesama makhluk, manusia dan jin mungkin memiliki pola pikiran sama. Sama-sama punya nafsu, sama-sama punya pikiran. Ya kan, yang nggak punya nafsu cuma malaikat.
Tapi dia punya akal, malaikat kan, tapi dia nggak punya nafsu. Nah, jin sama manusia punya nafsu dong. Iya, nah, iya. Artinya memiliki insting yang sama mungkin. Punya willing ya. Iya, punya punya keinginan sama. Kita katakanlah kita melakukan kejahatan, modus pencurian dengan katakanlah modus tertentu dan itu berhasil, secara alam satu kita, oh besok saya melakukan itu lagi. Selama belum ketahuan cara teknik ini, saya akan melakukan itu. Iya. Karena caranya berhasil gitu kan. Secara sama mereka. Konsiusnya ya. Betul, percobaan pertama berhasil. Ternyata aku bisa menggoyahkan mereka. Menggoyahkan keimanan anak-anak ini. Sih, paham, paham. Berarti besoknya saya melakukan lagi. Dan ternyata berhasil lagi, sudah berterus-terusan. Jadi itu kenapa menjadi, misal nih, saya ada pengalaman di lantai sekian. Terus Mas Bam juga ada, mungkin sama ya, motivasinya dia ya. Merasa berhasil, aku berhasil aku ini. Aku terus ganti orang lain gitu. Betul. Ya. Kalau sama ini berhasil, sama dia pun berhasil, dikenal gitu. Nah, makanya coba deh bereksperimen, katakanlah di kampung ada yang kejadian spooky things lagi gitu kan. Takut satu kampung, di hari berikutnya kompakin satu kampung, jangan takut, sama sekali. Ya aku yakin kejadian itu hilang. Selesai ya? Selesai. Ya, katakanlah kalian terjadi lagi ya mungkin gak lama gitu. Karena dia merasa modusnya gagal. Oh ini modusnya gagal nih untuk menakutkan. Modus gagal, bahasanya saya parah ke modus yang lain gitu. Karena jin kan kalau mau menggoyahkan, kalau gagal membuatmu menjadi jahat, maka dia akan membuatmu seakan-akan baik kadang-kadang gitu kan. Sama. Oh itu berarti jin tuh? Iya. Apa namanya, setan tentunya ya. Ketika setan iblis gagal membuatmu jadi orang jahat, maka dia akan membuatmu seakan-akan jadi orang baik. Seakan-akan ya? Jadinya sombongan. Oh iya, kan juga sifatnya setan juga ya. Oh saya rajin beribadah sebagainya, akhirnya dia sombong. Nah berarti kan di sini ada polanya, setan bisa ganti modus. Kalau ini gagal, maka ini. Jin pun berarti sama, ketika ini gagal, maka ini yang lain caranya. Jangan cara yang ini, gitu. Kenapa di Eropa nggak ada kuntilanak, nggak ada apa ya? Karena memang orang sana takutnya sama sesuatu yang sana, pikiran mereka. Yang terkonstruk ya, manifestasi pikirannya kan. Kenapa di Malaysia ada kuntilanak? Ya karena memang budaya masih sama. Takutnya gitu ya. Masih sama gitu. Di sini kenapa nggak ada vampir kayak yang lompat-lompat ya di film Cina itu? Ya karena memang konstruksinya bukan sana, kebudayaannya gitu. Jinnya yang ngikutin budaya kita dong gitu. Ada jin-jin ya seperti itu sih gitu. Tapi secara energi mungkin sama ya Mas ya? Ya mungkin sama. Force-nya ya, mungkin ya. Mungkin. Ya, mungkin ya. Aku boleh izin sholat dulu. Oke, okay, thank you Mas. Enggak nih kelar sih, udah kelar. Oh kelar, oke. Okay, kan lagi terakhir kan? Iya, kira-kira gitu. Jadi pesanku ke mungkin ke jenengan atau ke teman-teman jenengan gitu. Nah ini nih keren nih Mas. Ya intinya masalah spooky things ya. Spooky things itu ya itu memang jobdesk-nya mereka. Jobdesk-nya apa namanya, sesama kita makhluk, ada makhluk yang namanya jin yang memang ada sulung dari jin namanya setan itu yang memang tujuannya adalah menggoyahkan iman kita. Salah satu paling gak memudahkan adalah membuat kita takut. Karena kalau kita takut berarti kita meyakini ada zat yang lebih menakutkan dari Allah. Berarti kita secara gak sadar menyekutukan Allah. Secara gak sadar ya? Iya secara gak sadar karena oh ada yang lebih menakutkan dari Allah gitu. Nah artinya adalah ya sudah mungkin secara wajar Anda takut, ya mungkin wajar tapi jangan berlebihan. Takut ya sudah, jangan terlalu oh sana nanti jadi tempatnya tempat apa namanya kayak tempat dikeramatkan sebagainya. Kayak misal kayak di penghabisan tuh menarik yang, nih ya kayak yang gedungnya apartemennya jadinya kan rusun-rusunnya itu kan jadi kan dikeramatkan dan sebagainya. Ya sudah itu memang oke itu tempat mereka dan sebagainya sudah. Tapi aku jangan terlalu takut gitu. Kita sama-sama makhluk Tuhan kok. Jobdesk kita pun sama, sama-sama beribadah nantinya. Dan nanti pun kita akan diuji di ujian akhir yang sama. Itu ya yang harus ditanamkan ya. Itu ya sudah. Jadi kamu nggak usah terlalu takut. Ada yang lebih tamamu dari Tuhan ya sudah. Ya adanya mereka agar kamu percaya bahwa kamu bukan makhluk yang luar biasa. Maka kamu harus berlindung pada Allah. Adanya mereka tuh itu. Jadi jin ini tupoksinya menurut saya ada dua. Oke, pertama. Tupoksinya adalah menggoyahkan kita. Di sisi lain dia juga akan menguatkan, kita. Jadi dia sebenarnya dualisme. Sifat sebenarnya. Iya, dualisme dia. Kalau kita dapat yang sisi kirinya dia, maka dia kita akan takut. Ya takut, kita akan terancam. Betul. Ya kan? Kalau kita dapat sisi kanannya dia, maka dia akan sebagai kalau aku takut sama dia berarti aku bukan sesuatu zat yang maha kuasa. Ada sesuatu yang lebih kuasa dari kamu, maka aku lebih beriman pada Allah. Lebih menguatkan iman kita. Gitu. Jadi
di perspektif kita, jin pun sebagai wahana kita mencari pahala juga. Wahana kita untuk membuktikan apa iya sih kamu beneran nggak takut selain Allah. Itu wahana ujian juga. Makanya pesanku sih itu sih. Jadi takut mungkin boleh, tapi itu hal yang wajar karena manusia diakarin takut itu sebagai bentuk penyelamatan diri. Artinya Anda merasa takut itu berarti Anda ada semacam security awareness, artinya misal mekanisme Anda takut ketinggian misal berarti Anda jangan tempat yang tinggi-tinggi. Artinya tinggi itu berbahaya. Bayangkan kalau Anda takut bangun ketinggian akan Anda kan langsung tinggi biasalah lompat aja lah mati akhirnya Anda kan gitu kan. Karena ada karunia rasa ketakutan aduh tinggi nih enggak jadi bunuh diri. Aku tinggi nih. Gitu. Okay. Bayangkan Anda enggak punya rasa takut, aku bunuh diri aja lah langsung blut gitu. Iya, malah enggak ada mekanisme untuk menahan diri. Jadi takut itu merupakan mekanisme penahan diri. Berarti sama kayak tadi adanya jin, jadikanlah mereka itu mekanisme untuk memperkuat iman kita malah ya. Ya makanya itu dari dualisme tadi, kalau kamu takut ya bisa aja gak masalah takut. Berarti itu untuk menyadarkan kamu bahwa kamu itu bukan orang yang luar biasa. Ada sesuatu yang lebih luar biasa dari kamu. Mantap. Itu loh. Iya. Itu sih yang aku pahami. Tapi tentu ada orang yang lebih paham itu loh, bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi itu yang pemahamanku gitu. Tapi ini secara sederhana yang sangat apa enak disampaikan gitu loh. Yang simpel disampaikan gitu kan. Gak perlu kayak pemahaman yang tinggi banget, tapi ini sudah sangat enak disampaikan gitu kan. Gitu. Oke, thank you Mas Bam. Oke. Aduh, buat waktunya sudah mengorbankan waktunya buat saya. Akhirnya kesampaian juga ya. Thank you banget dan banyak banget hal yang dipetik dari Mas Bam ya. Meskipun sangat singkat waktunya, tapi aku rasa itu udah value banget Mas. Jadi thank you banget. Semoga Mas Bam dimanapun lah ya, sehat, selamat, kemudian sukses ya. Amin, ya. Amin. Dan kita masih bisa menjaga satu rahmat. Amin. Thank you Mas. Oke. Ya. Mantap. Bye. Mas Bam. Oke. Thank you semuanya.